Gubernur Aceh Zaini Abdullah bersama Forkopimda, Kepala SKPA, dan Jamaah Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sekitar pukul 20.30 melakukan tes pengoperasian 12 unit payung elektrik yang dibangun PT Waskita Karya di Komplek Masjid Raya Baiturrahman Senin 13 Februari 2017. Pembangunan 12 unit payung elektrik ala Masjid Nabawi di Madinah Arab Saudi itu merupakan bagian dari pengembangan proyek landscape dan infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman. Pembangunan proyek ini telah dimulai sejak tahun 2015 lalu. Zaini Abdullah mengatakan pengembangan Masjid Raya tidak hanya untuk rumah ibadah, tapi juga diharapkan menjadi pusat berbagai kajian Islam di Aceh dan Indonesia. Selain itu, juga menjadi salah satu destinasi wisata islami yang akan menarik minat para wisatawan dari dalam maupun luar negeri. 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana setelah melihat hasil uji payung elektrik tadi, Pak? Alhamdulillah, apa yang bisa kita lihat, kita merasa bergembira sekali. Walaupun ini belum selesai sampai dengan 100%, maka kita mengadakan sekarang soft launching. Kita harapkan semua akan tercapai dalam waktu yang seperti yang diprogramkan. Sekarang, apa yang kita lihat sekarang sesuai dengan apa yang kita dapat informasi dari awal.